Narkotika tembakau gurila di Kabupaten Batang. Operasi bersama antara BNNP Jateng, BNNK Batang pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala BNN Provinsi. Cerak. Dari sedikit dulu ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menekan, ya, ingat, bagaimana kita bisa menekan peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah pada umumnya dan di Batang ini khususnya. Ini yang menjadi komitmen kita dalam pemberantasan ini. Ya. Kemudian kita kembangkan jaringan mana yang dia lakukan. Dua hal yang sekarang sedang dalam penyelidikan kita. Ya, terima kasih. Peredaran narkotika tembakau gurila di Kabupaten Batang. Operasi bersama antara BNNP Jateng, BNNK Batang pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala BNN Provinsi. Soal tadi ya, saya tentu terima kasih kepada beliau Pak Sekjen TNI yang telah berhasil mengungkap tentang penyalahgunaan dan perekonomian. Saya terima kasih sehingga nanti ini menjadi pembelajaran penting buat bangsa. Walaupun tadi mungkin kita sedih karena pelaku orang Batang, tetapi saya kira hari ini yang menjadi komitmen bersama adalah bagaimana kita ini butuh keroyokan. Kalau beliau ada tim interdeksi di proyek rame-rame, institusi macam-macam untuk memberantas bersama-sama mulai dari pencegahan, sosialisasi, tentu dengan penindakan sesuai dengan kewenangannya. Tugas pemerintah daerah ini mensupport supaya ini tidak terjadi di Batang, meminimalisir, dan harapan saya, ayo warga Batang jauhi dan jangan coba-coba. Ini merusak generasi bangsa, dirinya sendiri, keluarganya sendiri, dan berakibat fatal buat masyarakat. Pada siang hari ini, 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala BNN Provinsi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.